4. Aku mau dimasakin, aku mau disuapin, ada-ada saja menu Chef Chandra yang sudah kita yakin pasti enak semuanya. Keren. Duduk. Chandra, kita udah datang memenuhi apa yang telah diberikan kepada kita kemarin, yaitu invitation buat makan di Chef Table. Chef udah siap belum, Chef, dengan tantangan-tantangan udah kita? Udah dong. Masakan keren untuk orang keren. Oke, memang mereka berdua gokil-gokil dan seru-seru. Nah, buat mereka berdua saya akan siapin starternya itu sweet corn soup. Ya, kita akan slice aromatic vegetable. Nah, kita akan tumis sekarang. So, we need butter, chop onion, garlic, dan kita masukin carrot, celery, and leeks. Seasoning ya, salt, pepper, lots of corn. Nah, jadi kita tambahkan kaldu. Kita tambahkan susu segar cukupnya, krim, ya, udah semua mendidih. Kita langsung tambahkan ke dalam blender. Oke, ini udah di blend well. Sekarang kita akan strain. Oke, jadi kita harus dapetin teksturnya nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Dia harus punya body seperti ini. Oke, kita akan tambahkan 2 lembar bay leaf ke dalamnya. Biarkan dia mendidih lagi, sambil nunggu dia mendidih, saya akan siapkan fillingnya, yaitu sosis sapi, kita iris, tambahkan leek sedikit. Nah, ini juga udah mendidih, udah hot, oke. Kita akan tumis fillingnya sekarang, garlic, onions. Lalu kita masukkan sosisnya, rosemary, black pepper, salt, and sweet corn. Nah, ini kita akan sisihkan sekarang. Nah, sekarang saya juga udah ada carrot yang saya sudah iris tipis seperti ini dan saya rebus sebentar. Lalu saya akan jadikan ini wadah.
sup juga ready, waktunya untuk plating sekarang. Sweet corn soup buat Budi dan Didi, ready to serve now. Bro, udah jadi nih bro. Ayo, kita langsung aja. Waduh. Enak rasa ya? Iya, enak banget ya. Oke, langsung aja. Iya. Oke. Okay. Ini boleh dimakan langsung ya? Ini boleh nih Pak. Chef ini makannya pakai garpu kan Chef ya? Pakai sendok dong. Aduh. Iya. Yeah. Ayo. Idih, ya Allah. Ya akhirnya banjir juga ya kali ini ya Ciliwung. Itu ya. Ini langsung dinikmati. Oke okay, Chef. Ayo lanjut. Saya lanjut. Ini, silakan, ya. Silakan. Ini hal baru buat gue, karena sebelumnya gue gak pernah. Dan gue ngerasain appetizer buat apa ya, pasti kenyang di depannya. Ternyata enggak loh, itu enak banget. Gue gak kuat lagi. Oh, Chef ini enak banget, Chef. Akhirnya mencobalah masakannya Chef Chandra untuk pertama kalinya. Dengan appetizer, kalau bahasa Indonesianya itu krim jagung gitu ya. Rasanya enak banget. Untuk appetizer-nya saya buatin itu sweet corn dan mereka kelihatan sangat lahap makannya, jadi berat banget habis starternya. Mereka sangat enjoy sekali. Dengar-dengar sekarang di belakang rumah yang pekarangan gede itu ditanemin macam-macam. Sama nyokap itu nanem biasa. Hidup yang gimana back to nature. Jadi ada tomat. Ada tomat, cabai. Cabai rawit. Tapi itu benar. Terus jagung. Oke. Okay. Ya, aku prepare sesuai requestnya kemarin. Luar okay, biasa. Luar biasa. Ya. Siap, ini enak banget. Yes. Siap, abisin ya. Iya. Nah, buat JJ, ini saya udah siapin nih Budi and JJ. Kita akan stir fry shallot dan garlic dengan minyak. Laos. Oke, serai. Ebi. Oke, okay. Ini udah color, seperti ini udah harum sekali, kita akan blend. Kita tambahkan chili paste, santan. Tambahkan kaldu, kita blend sekarang. Sambil nunggu ini halus, kita akan potong lobsternya.
Oke, nah kita bisa buang bagian kepalanya yang ada kotorannya. Nah, supaya ini bisa tembus karinya, kita akan geprek. Kita udah belah, bumbunya juga udah halus. Oke, kita tumis lagi. Nah, ini kita panaskan. Kita panaskan lagi. Sebenarnya gue bawa hasil kebun gue dari rumah. Jauh, dari kampung, ya. Ntar gue ambil dulu, bentar. Oh, ini organik banget ya. Gue nanam sendiri. Awesome. Nah, ini kentang dari pekarangan rumahnya. Ini dari ini kentangnya Budi ya. Hei, itu organik. Iya, ini saya cobain dulu, Pak ya.